Pagi ini tujuan wisata kami adalah floating market, dan inilah keseruan naik boat di sini. Di sini juga ada tempat makan dengan berbagai menu yang pastinya enak dan murah. Tinggal dipilih, dibeli, dan makan, guys. Makannya juga bebas, mau langsung di boat atau mau langsung naik ke tempat restonya. Sorenya kita ke Siam Premium Outlet, guys. Diskon di sini nggak main-main. Berbagai brand menawarkan potongan harga yang gila-gilaan. Nah, berikut sebagian brand yang sempat kami lewati. Nggak hanya tas atau pakaian, guys. Di sini banyak juga merek sepatu, tumbler, koper, dan lain-lain. Kalau haus, ada yang jualan minuman. Lapar, tinggal makan di resto. Pokoknya di sini serba komplit deh. Buat cewek-cewek sih bisa seharian di sini. Atau mungkin sehari nggak cukup. Besoknya kesini lagi kali ya. Udah gitu, guys, suasana di sini benar-benar mendukung banget ya. Tempatnya bersih, tempat jalannya juga lebar. Pokoknya mendukung banget lah suasana untuk belanja di sini. ขอบคุณค่ะ
Hari keempat kita ke Pattaya. Tujuan utama kita adalah ke Sanctuary of Truth. Dan inilah bangunannya, tampak dari kejauhan. Nanti kita akan turun ke bawah, guys. Diawali dengan turun bukit dan kita sampai di tempat ukir kayu ini. Kayu-kayu ini diukir sedemikian rupa untuk mengganti kayu di bangunan sanctuary yang rusak ataupun berubah warna. Di sini kayunya itu benar-benar dipahat dan diukir, guys. Semuanya melalui tangan. Dan itu sangat luar biasa. Dan sampailah kita ke bangunan utamanya. Ini benar-benar besar dan luar biasa. Gokil sih ini, guys. Bayangin, semuanya diukir dan dipahat dengan tangan. Ukiran di sini benar-benar detail dan jelas, dan kesan megahnya itu, guys, benar-benar bikin sulit dipahami. Kok bisa ya bangunan semegah ini semuanya diukir dan dibuat dengan kayu? Di sini bisa dilihat ada perbedaan warna antara kayu-kayunya. Yang warna abu-abu itu adalah kayu tua yang warnanya berubah karena faktor panas, debu, cuaca, dan lain-lain. Kayu-kayu ini akan diganti dengan kayu yang dipahat dan diukir oleh seniman-seniman tadi, guys. Salut buat mereka. Thank you.
Dan ini kita masuk ke bagian dalamnya. Dan ini benar-benar saya kehabisan kata-kata, guys. Banyak cerita mengenai budaya dan juga agama Buddha yang dilambangkan oleh ukiran-ukiran. Karena lokasi dari bangunan ini yang dekat pantai, jadi siap-siap kepanasan, guys. Cuaca di sini benar-benar panas. Tapi semuanya terbayar dengan melihat langsung bangunan yang menurut saya sangat-sangat-sangat luar biasa. Oke, sampai di sini saja, guys. Video tour ke Bangkok kali ini. Silakan dipencet tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.